kurban yang mulia. Menurut kisahnya Ibrahim nabinya, DOJ doanya menyembali putranya, Nabi Israel putra tercinta. Yang mulia, menurut kisahnya Ibrahim nabinya, DOJ doanya menyembelih putranya, Nabi Ismail putra tercinta. Nabi putra Ismail yang mati, kambing besar sebagai ganti. Bila kira ikhlas berbagi, Tuhan pasti menghadiahi. Yeah.
poro manuk so ayo padha ngote desa mekang sampun apa padang Gusti ayo kanca aja padha lali lali pun kacilo kanggo putra ning kene ya iku aran neraka padang Gusti ayo kanca aja padha lali lali pun kacilo kanggo putra ning kene ya iku aran neraka padang ayo kanca aja padha lali lali mun dadila kabeh putrane kene ya iku aran neraka papadange bumi ayo kanca aja padha lali lali mun dadila kabeh putrane kene ya iku aran neraka papadange ayo kanca aja padha lali lali mundhatilo kanggo putrane geni ya iku aran neraka papadange bumi ayo kanca aja padha lali lali mundhatilo kanggo putrane geni ya iku aran neraka papadange bumi ayo kanca aja padha lali lali mundhatilo kanggo putrane geni ya iku aran ayo kanca aja padha lali lali bunda sila kamu putra ning kene ya iku aran neraka papadange Gusti. Marilah Bapak Ibu Saudara bersama-sama memeringatinya hari besar Isra Mi'raj Nabi kita pemimpin di seluruh dunia pada waktu Nabi dibawanya oleh Jibril di belah dadanya untuk dikeluarkan kekotorannya dimasukkannya hasilnya Isra Nabi kita salat yang harus dikerjakannya semoga kita dapat hidup bahagia di dunia dan akhiratnya yep. Marilah Bapak Ibu Saudara bersama-sama memperingatinya hari besar Isra Mi'raj Nabi kita pemimpin seluruh dunia pada waktu Nabi dibawanya oleh Jibril di belah dadanya untuk dikeluarkan kekotorannya hikmah iman dimasukkannya hasilnya Mi'raj Nabi kita dikerjakannya semoga kita dapat hidup bahagia di dunia dan akhiratnya marilah Bapak Ibu Saudara bersama-sama memperingatinya hari besar Isra Mi'raj Nabi kita pemimpin di seluruh dunia pada waktu Nabi dibawanya oleh Jibril di belah dadanya untuk dikeluarkan kekotorannya hikmah iman dimasukkannya hasilnya Mi'raj Nabi kita
Semoga kita dapat hidup bahagia di dunia dan akhiratnya. Thank you.
salam.